warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke kelas Cukur Dinam Subjek Pendidikan Seni Visual KSRPK Tahun 1. Unit 1 itu menggambar. Topik pembelajaran kita ialah mewarnai gambar mudah dengan menggunakan media kuning. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah supaya murid dapat menguasai kemahiran mewarnai gambar mudah dengan media kuning. Alatan yang digunakan semasa mewarna iaitu kita menggunakan media kering pensel. Yang kedua, kita akan menggunakan media kering pensel warna. Yang ketiga, kita akan menggunakan media kering crayon. Dan yang keempat, kita akan menggunakan media kering pena penanda. Media kering yang pertama, kita menggunakan media kering pensel di mana kita akan mewarna sebiji buah apel, di mana kita akan mewarna dalam ruang lingkup bentuk buah apel ini supaya tidak terkeluar daripada bentuk asalnya. Jadi kita akan mewarna dia dalam luar lingkup bentuk sebiji buah apel. Biasanya kita akan mewarna dari sebelah tepi. Dari sebelah tepi, kemudian memasuki ruang tengah. Kita pergi kepada media kering yang kedua. Media kering yang kedua ialah pensel warna. Murid-murid boleh memilih warna yang disukai dan tetapi kita mestilah melihat warna sesuatu benda yang tidak diwarnakan. Contohnya buah mangga. Buah mangga ini kita boleh mewarna dengan menggunakan warna hijau dan warna kuning. Di sini kita akan mewarna dengan warna kuning. Ini menandakan buah mangga ini sudah masak. Jadi kita akan mewarna dalam luar lingkup buah mangga ini. Kita akan mula dari sebelah tepi. Warna dari sebelah tepi. Dan kemudian kita akan masuk ke tengah. Kita akan warna secara perlahan-lahan sehinggalah besar. Kita akan pergi kepada media kering yang ketiga. Media kering yang ketiga iaitu kita menggunakan crayon. Di sini kita akan mewarna pokok. Kita akan mulakan dengan menggunakan crayon warna coklat untuk mewarna batang pokok. Kita akan mewarna dari sebelah tepi dahulu, kemudian ke tengah. Bila berada di tepi, kita perlu perlahankan supaya tidak terkeluar daripada barisan bentuk. Okay. Kelas besar, kita mewarna menggunakan warna coklat, kita akan mengambil warna hijau.
satu warna. Secara perlahan sehinggalah selesai kita mewarna pokok ini. Setelahnya kita akan melihat media kering di tempat. Media kering kayaknya senang. Di mana kita akan mewarna cawan. Dan gunakan penemuan ini dan kita akan mulakan di sebelah tepi. Mulakan daripada sebelah tepi untuk membentuk cawan. Kemudian kita akan warna di sebelah atas dan kemudian kita akan warna di sebelah tengah. Sehinggalah selesai mewarna. Tadi itulah 4 media kering yang telah kita gunakan semasa ketika pembelajaran kita pada hari ini, dan diharapkan murid-murid dapat mempelajari bagaimana menggunakan media kering dalam mewarnai.